has no patience. Look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if I'll make it, don't know why he even tries. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know how I'll be if I'm not free to take a leave. Oh, I am a believer. Oh, ground beneath my feet, but I don't flee cause I believe. I'll stay down to the ground. Stay down to the ground. A few moments later. Halo bro, ketemu lagi bersama kami di CBS Moto TV. Nah, kali ini kita ada di vlognya, vlog workshopnya Cudax Biker Shop. Gitu, nah ini kita lagi ada di base camp Wicakma Designer. Seperti biasa lagi ngeliat proses cutting stiker gitu guys. Nah, kira-kira ada apa aja di vlog kita kali ini? Kita sih banyak banget bahas proyektor kali ini, karena satu minggu ini sih ya proyektor. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, tapi seperti biasa nih guys, sebelum kita lanjut untuk video vlog kita hari ini, boleh silahkan untuk subscribe dulu dan follow Instagram kita, karena kita bakal update banget workshop kita di dua Instagram ini. Itu aktivitas kita sehari-hari di workshop bakal update banget di dua Instagram ini gitu guys. Jadi kalian silahkan follow untuk informasi lebih lanjut. Dan kalau kalian mau tanya WA apa segala macam, itu udah ada di keterangan deskripsi dari video ini gitu guys ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di bagian kolom deskripsi gitu guys. Nah, kalau untuk kali ini kita kedatangan dua buah headlamp VRZ. Ini sebenarnya sih copotan, tapi ini original ya. Kita selalu pakai barang original. Dari kalau copotan OM begini, copotan mobil, kita pasti ngambil yang original dari mobilnya langsung gitu guys. Nah, jadi kalau kalian yang udah lihat video kita sebelumnya tentang rekomendasi untuk proyektor motor harian, itu kan kita rekomendasi memang VRZ ya, karena dia lebih punya kekuatan lebih lama gitu dibanding dengan merek aftermarket gitu guys. Nah, karena memang dia standarnya sendiri kan udah buat mobil ya. Kalau buat mobil kan udah pasti dia untuk 10 sampai 15 tahun ke depan harus masih tetap normal gitu. Jangka panjang lah dia pokoknya. Nah, kalau kita pindahin ke motor sendiri memang sebenarnya sih agak sulit, agak rumit gitu ya. Karena kan motor kita tahu reflektornya nggak terlalu besar gitu. Dan kalau untuk VRZ sendiri sih proyektornya nggak terlalu besar juga, dia standar kayak model billet. Nah, ini kita nanti bakal pasang di all new Honda Vario. Ini ada old Vario, ini kita ada dua lagi untuk pengerjaan. Yang belakang itu NMAX, nggak tahu itu mau diapain, masih bingung. Nah, ini kita, nah ini ada vlognya ya, ada ininya, reviewnya di YouTube kita udah rilis. Ini yang model kayak gini juga kita udah ada reviewnya, nanti kita tampilin linknya di deskripsi, bisa kalian lihat aja langsung ke videonya, atau kalian bisa cek di channel kita juga udah kita upload. Nah, sekarang kita mau bongkar headlamp VRZ nya buat kita pasang di all new Honda Vario gitu guys. Langsung aja. Sebenernya sih kalau mau kita bongkar pelan-pelan, copotin mikanya bisa gitu guys, cuman makan waktunya lumayan lama dan kita butuh cepet, karena memang kan kita untuk proses pengerjaan selanjutnya untuk instalasi di headlamp all new Honda Vario itu lumayan lama juga prosesnya. Jadi kita cepat aja. Kalau harusnya kita congkel pelan-pelan gitu. Nah, kali ini kita langsung potong aja guys. Nah, ini udah setengah kebuka, tinggal kita congkel. Ini mikanya tetap masih bisa dipakai sih. Buat kalian yang mungkin punya mobil VRZ dan mau ganti mikanya, bisa nih. Masih bisa dipakai. Kita ambil proyektornya aja, dan part-part lainnya juga kalau yang butuh silahkan bisa dinego. Langsung kontak via WhatsApp aja guys. Nah, ini proyektornya udah kita copot, jadi proyektor VRZ tuh kayak yang di kanan atas itu, dan ini kita slotnya pakai model B1 nih, bullet biasa gitu. Dan nanti kita pasang alis sequential juga.
dari AS ini, terus nanti kita pasang double alis juga sih sebenarnya, gitu. Jadi tinggal prosesnya kita rakit aja. Ini shrotnya, shrot P1 yang tadi kita bilang. Nah ini kita devilnya pakai Osram punya, biar lebih awet gitu. Nah, ini VRZ-nya, projector VRZ standar. Oke, kira-kira jadinya seperti ini guys. Mantap. Nah ini kalian bisa lihat di vlog, di reviewnya ya. Di reviewnya kita udah bikin ini, udah ada. Langsung lihat di deskripsi aja, linknya kita sudah tambahkan. Dan kalau enggak, kalian bisa langsung klik, nanti di atas ini ada semacam card gitu. Nah ini VRZ tuh kelihatan banget ciri khasnya ya. Untuk spesifikasinya kayak apa, kalian bisa langsung cek di video reviewnya. Nah berikutnya, karena ini vlog, kita kedatangan ini Old Vario 150 LED. Ini pasang alis sequential aja sih, standar sisanya. Nggak di smoke juga. Nah ini sebenarnya alisnya sequential, cuman karena lampu standarnya tetap kedip, jadi dia nggak terlalu kelihatan sih. Kalau di video nggak terlalu kelihatan, sebenarnya aslinya kelihatan sih, cuman nggak, ya gitulah. Harusnya kalau mau memang lampu sennya di off aja, jadi dia lebih kelihatan gitu guys. Ini lampu utamanya tetap normal standar, cuman kita ganti warna alis dan sen jadi sequential mode. Nah berikutnya ada all new Honda Vario juga ini. Nah ini juga pasang alis. Dia mau alisnya jadi sequential aja, jadi tetap warnanya putih kayak standar gitu. Nah ini coba kita nyalain dulu. Nah kalau kita nggak ngesen, ini sebenarnya standar banget guys, nggak bakal kelihatan kalau ini udah ganti alis gitu ya. Nah ini kan dia tetap standar, tetap putih ya warnanya. Nah, cuman kita coba langsung ngesen. Nah ini sen ya, sen standar tetap berfungsi normal, cuman kita tambahin untuk sequential modenya aja. Ini kelihatan banget ya, ini di slow motion nih kita. Nah ini running ya dia. Nah mantap guys, buat kalian yang mau tampil sedikit berbeda dengan yang lain gitu, tapi nggak terlalu banyak warna, ya boleh untuk tampilan seperti ini. Silahkan langsung ke workshop. Kontak WhatsApp kita udah ada di deskripsi, jadi tinggal dilihat aja, dan keterangan lokasi juga sudah lengkap di situ, jadi kalian bisa langsung cek di keterangan deskripsi video ini. Nah ini kita pasang hazard juga guys, mantap. Nah untuk berikutnya kita ada proyektor lagi. Ini juga kita udah reviewnya udah kita upload. Kalian bisa cek juga di deskripsi, ini ada linknya juga, nanti kita kasih, kita tambahin. Jadi tinggal kalian cek aja kira-kira dia spesifikasinya model kayak gimana. Dan kalau kalian yang minat untuk salah satu dari modelnya, kalian bisa langsung screenshot atau kalian kirim gambarnya ke WhatsApp kita ya, via WA. Jadi di WA itu kalian kalau mau tanya harga, ya harus screenshot dulu modelnya, mau model kayak gimana. Nah untuk spesifikasinya, kalau kalian mau rubah spesifikasi bisa, cuman harganya pasti beda gitu guys, karena beda model, beda bentuk, beda spesifikasi, beda harga juga guys gitu. Kecuali kalian mau sama persis kayak yang udah kita review di YouTube gitu guys, jadi kalian tinggal pesan, kita mau model seperti ini, tanya harga, oke langsung transfer gitu guys. Kalau untuk pembelian Tokopedia seperti biasa ya, kita nggak, kalau yang Tokopedia itu requestnya nggak aneh-aneh gitu, jadi sesuai yang ada aja di deskripsi di Tokopedianya gitu guys. Karena memang kalau di Tokopedia kan harga yang ditentukan sudah seperti itu gitu ya, nggak bisa kita rubah-rubah untuk requestnya gitu. Jadi kalau kalian yang minat bisa langsung kontak kita via WhatsApp gitu guys. Oh,
Nah, untuk berikutnya kita ada old variant nih, masih kita kerjain. Ini mau pasang 4 proyektor LED. Yang tengah ini kita pakai yang model output lampu utama itu plasma ya, dia jadi lebih terang lah daripada proyektor LED yang titik doang itu, yang kayak lampu senter tuh yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini jadi mau ditambahin kanan kiri lagi, jadi pakai 4 proyektor gitu guys. Muat-muat, cuman ya itu pengerjaannya memang kita pasti lebih lama. Jadi kalau kalian yang mau model kayak gini bisa langsung DP aja dulu, nanti kita rakitin gitu guys. Untuk reviewnya nanti bakal kita tayangin setelah barangnya jadi. Ini sekarang masih dalam proses, sampai video ini diupload pun masih dalam proses. Tapi kalau kalian nontonnya udah lama setelah video ini diupload, kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi, atau nanti kalian buka channelnya Cudax Biker Shop. Di situ nanti lihat thumbnailnya pasti ada gitu guys. Dan berikutnya ini untuk, nah ini bukan Vario, kalau ini Kawasaki Ninja 250 injeksi. Jadi ini juga speknya lumayan gahar. Kita belum bikin reviewnya, ini masih baru jadi juga. Jadi nanti kita bakal review, terus kita tayangin di channel kita gitu guys. Maka kalian silahkan tekan tombol loncengnya, tombol notifikasi, biar kalau ada modifikasi dengan spek yang gahar gitu guys, yang pasti keren-keren, bisa langsung untuk kalian lihat gitu. Mantap. Nah, ini kita lagi ada di suatu tempat di dekat workshop itu, Cudax Biker Shop ini. Ini lagi di proyek pembangunan tol Tangerang Soekarno-Hatta ini, untuk tol bandara. Jadi kita lagi ngetes lampu. Ini kalau untuk gambaran proyektor VRZ seperti ini. Ini satu proyektor aja yang ada di motor operasional kita, yang seperti videonya kita udah pernah bikin waktu itu ya, di Yamaha Mio. Nah, jadi nggak masalah ya, nggak usah takut aki tekor. Ini kelistrikannya full total standar gitu. Jadi nggak ada dirubah sama sekali, cuman kita ambil arusnya doang dari kontak gitu guys, jadi tetap aman. Nah, ini untuk view dari kamera ya, dari foto. Kalau tadi kan video memang agak buram gitu, jadi kalau foto tuh dia sebenarnya lebih terang gitu guys, dan aslinya pun seperti ini. Oke, sekian video vlog workshop kita kali ini guys. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini, dan buat kalian yang minat bisa langsung cek deskripsi kita. Di situ ada kontak WhatsApp dan keterangan lokasi juga lengkap di situ guys. Oke, terima kasih karena telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di next video. See you dan bye bye. Stay down to the ground.